Oke, kita menang ini kayaknya. Kita menang ini kayaknya. Kalau kita bisa ngekill Cresselia-nya duluan nih. Oke cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di Pocket Incoming server 60 ya. Server 60. Oke. Kita langsung ke PvP Arena ya. Kita langsung ke PvP Arena dan unlimited ku cuy ya. Unlimited ku itu di ranking 23 ya. Dan nanti aku pakai yang ini aja deh ya. Karena yang ini cuy, yang si pick match itu aku udah nggak kuat sumpah. Sampai ke 2000 itu nggak kuat men. Kalau kalian pakai meta regi pun itu agak sulit ya. 3 regi itu tetap agak sulit cuy. Ya, kita coba lagi deh ya. Kita coba lagi cuy. Karena meta regi itu nggak ada damage-nya kecuali Dragonite kalian itu bisa survive ya. Kecuali Dragonite kalian bisa survive. Oke, kita ban dulu deh ya. Kita ban dulu si Zapdos, Mew, sama si Gardevoir. Nah, kita pakai meta Regi ini cuy. Kita pakai meta si Regi ya. Regi itu paling enak emang pakainya ini ya. 3 flying, terus satunya itu pakai si Dragonite. Moltres itu bisa juga dijadiin DPS ya. Kita ban Pokemon lagi si Arctic aja, Arctic cuy. Oke, dia nggak pakai Growlithe ya. Dia ngeban si dia pasti pakai si Growlithe nih. Terus kita pakai 3 regi, cuy ya. 3 regi. Salah. Oke. Dia pasti pakai Growlithe, yakin aku, cuy. Dia pasti pakai Growlithe. Nah, kan benar dia pakai Growlithe. Oke. Meta Regi itu emang rasanya awal-awal itu kayak menang terus cuy ya, kayak menang terus. Tapi kalau kalian ketemu yang bawa DPS healer itu sumpah sulit banget cuy ya. Walaupun kita bisa survive sampai ronde 20 sekalipun, tapi kita nggak bisa ngekill men. Karena kita apa namanya, kita lawannya meta healer cuy ya. Jadi Regi itu kalahnya sama meta healer. Sumpah meta ini kalah sama meta healer. Ini dia pakai Cresselia ya, dia pakai Cresselia. Pasti aku kalah ini, cuk. Tapi nggak tahu ya, kita coba dulu deh, kita coba dulu. Come on, come on, ayo Lucifer. Mau kamu nggak klik-klik sampai nanti sore juga, aku jabanin. Ini emang anak-anak dajal ya, nggak langsung ngeklik gitu, cuk. Ya ampun, ini ngeselin ini cuy. Harus langsung dikill ya Aegislash. Nggak tahu kenapa Aegislash sekarang pada dipakai. Orang-orang banyak yang make Aegislash gitu. Ya, si Arcanine-nya nggak itu lagi. Arcanine-nya nggak kesetun. Udahlah, si Aegislash ini emang si Aegislash paling mending diserangnya itu ketika dia lagi ada di sword mode ya. Sword mode itu tuh nggak yang ini sih. Sword mode itu tapi nggak apa-apa lah ya, mati juga ternyata. Aku kira nggak bakal mati. Oke, kita menang ini kayaknya. Kita menang ini kayaknya kalau kita bisa ngekill Cresselia-nya duluan nih. Cresselia-nya mati duluan dong. Yah, yah, DPS ku habis nih. DPS ku habis. DPS ku habis. Turu deh ini kalau habis ini, cuk. Okay, nice. Bisa nih, bisa menang nih. Semoga aja ya bisa menang, cuk. Nice banget mati. Oke, okay, kita bisa menang karena kita bisa ngekill ininya, cuk. Nice, kita coba deh ya, kita coba cuk. Karena kalau aku live, nggak tahu kenapa ya, kalah terus aku pakai 3 regi cuk.
Nice, nice, nice. Enak, 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 enak. Pikirku juga pakai Dragonite sama Metagross itu juga sebenarnya lebih enak, tapi ternyata enggak juga, Cuk. Mobile BNK 48. Oke. Ini kita ban, ini kita ban, ini kita ban. Oke, kita pakai Dragonite, Moltres, Articuno udah. Pokoknya pakai 3 flying, 3 regi, 3 flying, 3 regi. Wow, kayaknya dia juga deh. Lapras, Lapras. Oke, dia ngeban Registeelku, Cuk. Dia ngeban Registeelku. Berarti aku pakai Lapras. Jangan Lapras, Regi Ice ya kan. Sama Cryo karena aku udah terlanjur diban ya, karena udah terlanjur diban. Jadi aku pakai gini aja. Nah, jadinya kayak gini ya. Oke, nggak tahu nih dia pakai apa ya, nggak tahu nih dia pakai apa. Oke, dia pakainya Growlithe ya, dia pakainya Growlithe. Growlithe, oh ada Magnezone lagi, Cryogonal. Dia pakai nggak pakai elemen. Wah, kayaknya ini paling bagus deh ya. Ya nggak sih, Lapras, Regi Ice, Cryogonal, Articuno. Ini pakai S sama flying, Cok ya. S sama flying. S sama flying kayaknya combo paling bagus ini. Kalau misal Articuno atau Moltres kalian enggak diban ya. Ini jelas ini set biar kita enggak di stun ya. Agar kita terhindar dari stun-stun manja. Kita kill dulu deh, ini enggak apa-apa deh. Nah, baru kita stun si Growlithe-nya di sini. Yah, enggak kena stun lagi. Karena Growlithe-nya enggak kena stun, enggak tahu nih ada yang mati atau enggak ya. Biasanya Growlithe itu bisa ngekill langsung 2 Pokemon kita, Cuk ya. Biasanya, Cuk. Growlithe, please Growlithe jangan dulu. Ini kita pakai heal aja deh. Oke, ini Metagross-nya kita bunuh duluan ya, daripada nanti deh kita nggak punya DPS terus Growlithe-nya masih ada, sumpah. Itu yang paling ngeselin. Growlithe-nya masih ada. Sorry, Metagross-nya masih ada. Kita udah nggak punya DPS tapi dia masih ada Metagross. Itu sulit banget, Cuk. Kenapa sulit? Karena Metagross kalau dia bar-nya full itu defense-nya gila banget, Cuk. Nih ya, bar-nya tuh ini ya yang ada di rage-nya ini, Cuk, yang ada di ultimate-nya. Ultimate point nih, rage point. Dia ada 4 bar kan ya, ada 4 titik, Cuk, ada 4 titik yang kelap kelip. Nah, ketika dia 4 titik itu kelap kelip, itu defense-nya kuat banget. Jadi kalau Metagross di PvP match itu mending nggak usah ulti, Cuk ya. Karena kalau ulti hilang tuh ya, kalau ulti hilang tuh. Oke, kita pakai surf, kita ilangin si Cryo-nya deh ya. Cryo-nya kita buang lah. Moltres ku mati kan. Apa aku bilang, nice banget mati duluan dia. Oke, tapi Metagross lemahnya sama api ya, karena dia Pokemon Steel, dia lemah sama api. Aduh. Tapi kalah nih kayaknya, Cuk. Kalah ya. Kalau nggak pakai 3 regi kalah. Emang kayaknya 3 regi meta terbaik kah untuk sekarang? Tapi kayak nggak pasti gitu, Cuk ya, nggak pasti gitu. Sumpah malah Growlithe ini aku pengen nyoba meta Growlithe deh, nanti deh. Nanti kita coba meta regi dulu ya. Kita maksain pakai meta regi itu kan. Kadang menang, kadang kalah. Tapi ini kita nggak pakai 3 regi ding ya, karena regi kita di kill, Cuk. Regi kita di kill ini udah jelas kalah sih. Sudah jelas kalah. Semoga ketemu dia lagi. Aku mau pakai 3 regi deh. Semoga ketemu dia lagi. Aku mau pakai 3 regi. Aku pengen nyoba line up dia tadi. Kalau ngelawan 3 regi, menang line up yang mana gitu. Duh, nggak ketemu dia lagi nih mah. Ayo dong, ketemu dia lagi dong. Please, ketemu dia lagi dong, please. Please. Iya, nggak ketemu siapa-siapa, Cuk. Oh, ketemu. Nah, kan bener kan? Ketemu si Mobile BNK lagi, Cuk.
ketemu si Mobile BNK lagi. Oke, kita bannetnya sama deh ya. Kita bannetnya sama kayak yang tadi. Kita coba pakai 3 Regi ya. Dia tadi yang ngeselin pakai apa sih? Growlithe, cuk. Oh, sorry. Harusnya aku ngeban si Growlithe-nya ya. Ya enggak sih? Harusnya aku ngeban Growlithe-nya, cuk. Lupa aku. Growlithe. Ya, Growlithe-nya. Oh. Kenapa dia enggak ngebiarin dia pakai Growlithe aja harusnya ya? Oke, kita pakai Regi. Satunya kita kasih Metagross deh ya. Ternyata ini bukan line up terbaik ya. Line up terbaik malah Burik. Burik. Sasi Burik Dana Mugiwara. Oke. Pakainya kayak gini deh ya. Ayo Mobile BNK. Kamu nggak pakai Growlithe kalah kan? Takut pasti dia kalau nggak pakai Growlithe, cuk. Oke, ini pasti di depan, ini pasti di depan. Satunya yang di depan itu Articuno atau Alakazam. Dragonite-nya taruh di depan dong. Gila, ini Dragonite-nya taruh di depan, cuk. Ini kayaknya bukan yang tadi deh. Line up-nya berasa beda gitu. Aduh, kena S lagi. Sekarang trio Regi udah mulai itu ya, udah mulai di banned, cuk. Apa orang-orang pakai trio Regi ya? Oke, Icewind. Enggak ke freeze, sumpah. Enggak kena freeze. Aku ke freeze 2. Oh, ke freeze 1 doang. 3 malah sekarang cuk ke freeze. Kesel aku sama Cryogonal-nya, pengen aku kill. Aduh, mau mati langsung. Metagrossku udah mau mati, cuk. Baru awal-awal gini padahal. Gila sih. Sumpah Moltres dikasih sendoknya Alakazam tuh udah damage-nya gede dan bisa petrify. Mati ini, yakin deh aku ya. Karena Dragonite, cuk. Dragonite ultinya bisa sakit banget. Wih, tapi menang dong, hamba. Nice banget, menang nih. Oke. 3 Regi kayaknya emang tetap terbaik sih. Paling nggak ada 2 Regi ya, bisa digantiin satu sama Metagross, cuk. Oke, jadi aku cukupin ya. Aku cukupin sampai sini, cuk. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game sepertinya, jangan lupa subscribe. Thanks for watching. See you in the next video. Salam Mampus Gaming. Bye.